Hai kids, siapa di sini yang suka nonton YouTube? Kamu suka nonton kanal YouTube Cilik tidak? Nah, kali ini Grid Kids akan nunjukin kamu siapa saja anak-anak yang sudah sukses berkat YouTube. Langsung kita mulai aja yuk! Ada yang tahu YouTuber cilik Aska Kairani? Kanal YouTube perempuan berkerudung ini berisikan kegiatan sehari-harinya, seperti kegiatan sekolah, liburan keluarga, challenge, unboxing mainan, makan, dan berbagai macam konten seru bersama keluarga, terutama sang adik. Berdasarkan penelusuran Grid Kids, kanal YouTube Aska Kairani sudah mulai memposting videonya sejak 2014, dan kini sudah memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut. Hebat ya kids! Dengan kata lain, sahabat kita yang ini sudah memiliki penghasilan sendiri. Ada yang tahu YouTuber cilik Almeida Menayara? Sepertinya banyak yang tahu pengusaha kecil yang sukses berbisnis ini. Ia berhasil menjual slime hingga menghasilkan puluhan juta setiap bulannya. Perempuan yang pernah diundang dalam beberapa stasiun TV ini bukan hanya memiliki usaha saja. Ia juga sukses meluncurkan sebuah buku berjudul Think Happy, Still Happy yang hampir seluruh isinya mengenai dirinya sendiri hingga bisa sukses seperti sekarang. Bukan hanya itu kids, sahabat kita yang April kemarin berusia 12 tahun ini juga sukses mengembangkan kanal YouTube miliknya hingga kini sudah memperoleh lebih dari 1,7 juta pengikut. Konten-konten dari YouTuber cilik ini tidak jauh-jauh seputar kehidupan sehari-harinya, seperti bermain games, bermain ke tempat bermain, dan sebagainya. Benar-benar mengasihkan ya. Siapa yang jadi pengikut kanal YouTube-nya Livia dan Niala? Keduanya merupakan kakak beradik asal Pekanbaru Riau dan memiliki perbedaan usia 2 tahun. Livia yang kini berusia 10 tahun serta sang adik Niala berusia 8 tahun. Mereka berdua mengisi konten-konten kanal YouTube sama seperti YouTuber cilik lainnya, berisi kehidupan sehari-hari seperti bermain, mandi bola, memakai kostum-kostum, dan masih banyak lagi. Kepolosan kakak beradik ini membuat kanal YouTube yang sudah memposting video sejak 2014 lalu sudah memiliki pengikut lebih dari 1,8 juta pengikut. Hebat ya kids! Ada yang tahu YouTuber cilik Little Princess Sinta? Sahabat kecil kita yang satu ini sering dipanggil Sinta dan sudah berusia 10 tahun. Kepolosannya membuat kanal YouTube yang sudah dibangun sejak 3 tahun lalu ini memiliki lebih dari 2,1 juta pengikut. Angka yang fantastis. Pengikut kanal YouTube Sinta diberikan video-video mengenai kehidupan sehari-hari Sinta, seperti bermain, belajar, kehidupan sekolah, unboxing mainan, challenge. Bahkan ada video yang menunjukkan saat Sinta melakukan sebuah profesi seperti guru, penjual makanan, dan lain-lain. Oh iya kids, Sinta ini juga cukup baik loh dalam berbahasa Inggris. Hebat ya kids! Zara Cute. Kayaknya kalau YouTuber cilik yang satu ini sudah cukup banyak ya yang tahu. Karena ini salah satu YouTuber yang paling banyak pengikutnya di Indonesia. YouTuber cilik dengan nama asli Zara Nugroho ini sudah mulai aktif di kanal YouTube sejak 4 tahun lalu. Kanal YouTube Zara berisikan kegiatan-kegiatan Zara sehari-hari seperti belajar, bermain, hingga memasak. Bahkan ada beberapa video yang menunjukkan kemandirian Zara dalam menyiapkan keperluannya sendiri. Bukan hanya kegiatan bersenang-senang saja, Zara juga menunjukkan video berisikan sisi kreatif Zara dalam membuat prakaryanya. Sahabat kecil kita yang tahun ini berusia 7 tahun,
Tidak hanya sendiri loh kids, ia juga terkadang mengajak adiknya untuk tampil di kanal YouTube yang sudah memiliki lebih dari 2,5 juta pengikut. Nah, gimana kids? Sahabat kecil kita ini hebat-hebat ya, di usia muda sudah meraih kesuksesan. Bagaimana? Kids tertarik untuk menjadi YouTuber? Asal jangan mengganggu sekolahnya ya. Sampai di sini.